episode kali ini Maudy benar-benar panik ya guys, setelah mengetahui bahwa ternyata mobil yang mereka tumpangi itu remnya blong dan tidak bisa dikendalikan lagi. Dan Maudy bertambah panik ketika melihat Ken yang berusaha untuk menyelamatkan dirinya dan juga Maudy, yaitu dengan cara melompat dari bak mobil tersebut. Dan Ken akhirnya jatuh ke dalam jurang. Hal itu tentu saja membuat Maudy benar-benar merasa panik dan ketakutan ya guys, karena ia tidak tahu bagaimana caranya agar ia bisa menyelamatkan Ken, sedangkan Ken sudah berada agak jauh dari dirinya. Nah guys, kira-kira apa yang akan terjadi? Kira-kira apakah Ken dan juga Maudy bisa diselamatkan? Semoga saja mereka berdua bisa selamat dan baik-baik saja ya guys. Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.